atau memelarkan senar. Jadi bukan 23 asli 23. Ini kan ini kan 27. 23 ke 27 baru balik lagi ke 23. Jadi senarnya itu melar maksimal ya. Senarnya itu melar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Cendol Spot. Kembali lagi di channel saya, akun YouTube saya, Cendol Spot. Ya, kali ini spesial kita kedatangan tamu, fans kecil dari Yogyakarta, adik Davin, anaknya Om Ferry Ar ya. Jauh-jauh datang dari Yogyakarta buat ketemu sama saya. Wong desa, padahal dari Jogja itu kota, ini ke desa ya. Dek Davin, nah, kebetulan ini kita kasih kenang-kenangan satu batang raket, saya suruh milih sendiri, akhirnya yang dipilih seri ini Haikuwa Power Blade 909 warna biru. Kayaknya adiknya memang sukanya warna biru. Nah, ini kita senar langsung pakai senar Haikuwa ISO 66 dan kita stressing ya. Ini tarikan 25 stressing. Apa sih artinya itu stressing? Kita belajar bersama-sama atau biar jenengan tahu stressing itu apa. Nah, seperti ini stressing namanya. Ini namanya stressing. Ini tarikan 23. 23. Kita stressing 25. Fungsinya stressing itu apa? Melar, memelarkan senar itu maksimal. Jadi nggak akan turun nanti setelah dipakai itu nggak akan kendor, gitu ya. Seperti itu. Nih stressing ini 23. Di sini 23. Ini kita tarik totalnya jadi berapa? Nah, 26 kan tadi. Iya kan? 26 kan? Nah, 26 seperti itu. 23 jadi 26 ya. Kayak gitu. Nah, ini kita belajar pelan-pelan sama-sama. Ini kita stressing. Jadi ini dari 23 menjadi 27 malah. Jadinya 27, Bosku ya. Nah, ini namanya tarikan stressing seperti ini. Tarikan stressing namanya ya. Tarikan stressing atau memelarkan senar. Jadi bukan 23 asli 23. Ini kan ini kan 27. 23 ke 27 baru balik lagi ke 23. Jadi senarnya itu melar maksimal ya. Senarnya itu melar maksimal kayak gini. Nah, kayak gini. Tuh, tuh. Kayak gini. Senarnya melar maksimal. Nah, kita pelan-pelan sambil biar tahu apa sih itu stressing kan gitu. Gini, dan saya juga kasih tahu buat teman-teman, bukan berarti kalau tarikan 25 itu terus sama rata 25 semua. Enggak, gini. Kalau 25 itu kita ambil 25-nya itu ke samping. 25-nya itu ke samping, ke atasnya itu 23. Kalau kita bikin sama 25 25, raketnya nanti jadi bulat. Jadi bulat angka 0, bulat bulat sempurna. Jadi feel-nya akan beda, mudah ngerusak raket juga. Jadi bukan berarti 23 23 semua, bukan. Jadi 23 ke 25 atau bisa juga 24 25 gitu ya. Dan ini stressing, 23-nya kayak 26 27, nanti 25-nya kayak 28. Kayak gitu ya. Nih, kita lanjut. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, lanjut lagi Bosku lah. Kalau tadi kan ke atasnya ini 23 ya toh lah. Ini kita bikin 25. Nah, kita lihat stressing ini 5% stress. Pre-stress ya kan 5%. Jadi naik. Jadi ini senar ini 25 toh. 25 kalau kita stress itu bukan 25. Kita lihat ya. Kita lihat ya. 25 itu bukan asli 25. Nah, lihat. Nah, 28 kan. 25 itu 28. Jadi melar dan ini shoot kan kayak ini nanti. Kesana dulu baru melar lagi baru berhenti gitu ya. Seperti itu. Seperti itu Bosku. Nah, ini kita lanjut. Lihat ya ini ya nanti. Ini sama ini, lihat. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. 25. Nah, baru balik lagi gitu ya. Itu namanya stressing, melarkan senar. Repulsinya senar itu keluar banget gitu Bosku ya. Jadi enaknya senar itu benar-benar nendang, keluar. Powernya juga keluar. Jadi semuanya itu benar-benar maksimal banget Bosku. Nah, ini ya. Ini
25 nya. Nah, 28 baru turun lagi. Gitu ya. Stressing itu namanya stress. Nah, ini kita tarik. Nih. 28 baru turun lagi ke 25. Gitu ya. 28 baru turun lagi ke 25. Nah, ini kita ke not akhir. Ini kita ke not akhir. Kita ke not. Kalau kita ke not ini stressingnya kita hilangin aja ya. Kita ke not 28 kurang ya. Kita bikin 29 ke notnya ya. Ke not akhir 29, tarikan 25, naik 4 lbs. Kita ke not tarikan akhir. Dan kenapa kok kita nganyamnya dari bawah sampai langsung lurus ke atas? Karena apa? Ini grommetnya 72 bosku, 72. Jadi lubangnya itu besar sampai atas. Jadi nggak perlu kita dari sini loncat ke atas dulu baru turun ke bawah. Karena ini grommetnya ini langsung besar semua. Kecuali grommet besarnya ada di sini. Jadi kita harus ke atas dulu baru turun ke sini. Gitu ya. Gitu ya. Bukan kok ini salah cara penganyamannya. Oh bukan, bukan. Ini perhatikan. Ini ke not akhirnya 29. Perhatikan baik-baik. Ke not akhirnya. Nah, memang agak susah kalau yang jepitan terakhirnya. Kita pakai ini aja. Jelempit bro. Udah. Nah, ini jepitan akhir. Kita buka. Nah, ini terserah sesuai selera. Mau diputusin dulu, mau di langsung juga boleh. Kalau saya suka saya putusin dulu kayak gini. Kita putusin, baru kita tali. Nah, ini kan lubangnya dekat ini. Jadi kalau lubangnya terlalu jauh ke sini, ini akan sangat jauh jaraknya senar. Satu, ini akan membuat knot akhirnya itu kendor. Dua, ini akan mudah putus senar ini karena terbuka jauh kayak gini. Kena goresan lantai saat ngambil kok, ini akan mudah putus gitu ya. Nah, makanya ini kalau dekat kayak gini, ini nggak akan putus bosku. Nah, ini ya, ini nggak akan putus. Jadi aman. Jadi akan sangat aman. Aman sekali bahkan. Nih. Kita tarik pakai jepitan. Kita tarik pakai jepitan. Jepitan kayak gini. Jangan cuma sekali, tiga kali. Tiga kali itu sudah cukup. Dua. Tiga. Tiga, kalau sudah kita putusin. Putusin. Sama sisanya yang tadi ini juga kita putusin. Kalau sudah kita buka jepitannya. Kita buka jepitannya, ya toh. Kita buka jepitan kayak gini, kayak gini. Buka jepitan. Nah, ini hadiah spesial untuk adik Davin dari Yogyakarta. Nah. Ini 25. Ini 25 senarnya Haikwa ISO 66. Itulah namanya stressing senar. Nah, ini stressing senar. Ini buat adik Davin. Nanti dipakai ya. Karena ini beliau sekolah di PB juga. Jadi mudah-mudahan jadi atlet kebanggaan Indonesia nantinya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ya. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.